Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, identitas bangsa Indonesia, identitas kita sebagai negara mulai hilang satu persatu. Dan yang paling parah dari hilangnya identitas itu adalah identitas berbahasa Indonesia. Bahasa sesungguhnya merupakan satu dasar identitas yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, karena dengan bahasa itu tercipta bukan hanya komunikasi, tapi juga rasa memiliki, persatuan dan kesatuan, serta identitas di kalangan dunia. Bahasa Indonesia adalah satu bahasa yang sangat demokratis, membuat semua orang bisa berbicara dengan mudah, dan gramernya mudah dipelajari, sehingga ia bukan hanya sebatas identitas, tapi juga bisa dijadikan kekayaan hasanah intelektual. Tetapi yang terjadi, kita, terutama elitnya, mulai melupakan peran dan fungsi bahasa itu, sehingga identitas kita sebagai negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, mulai tidak terwujud. Pada teman berikutnya, kita akan membahas asal-muasal bangsa Indonesia, bagaimana ia menjadi bahasa persatuan, bagaimana ia dikurikulumkan untuk menjadi identitas, dan bagaimana perkembangannya dalam ilmu pengetahuan. Salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh, bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.